Bukan hanya kolak dan es buah, takjil kekinian ini laris manis diburu pembeli. Probolinggo CB News Indonesia, memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah bermunculan para pedagang yang menjual makanan khas pembuka atau takjil, Sabtu tanggal 1 April tahun 2023. Beberapa makanan yang selalu ada saat puasa diantaranya kolak buah, bubur sumsum, es buah, es teler, hingga berbagai jenis gorengan. Namun sekarang ada beberapa makanan kekinian yang lagi hit top dan juga ramai diburu pembeli untuk takjil buka puasa, yaitu makanan olahan dari telur yang juga identik dengan jajanan saat sekolah, yakni telur gulung. Dengan berbagi kisaran harga mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000, telur gulung ini bikin penggemarnya rela mengantri panjang. Sementara sostel atau sosis yang berada dalam telur, yang digoreng pada alat penggorengan berbentuk silinder sehingga hasilnya sangat rapi yang kemudian disajikan dengan tambahan saus dan mayones. Untuk kisaran harga sosis telur ini sekitar Rp10.000, biasanya pada adonan telur juga ditambahkan sayuran seperti wortel atau sayur kol. Pedagang sosis gulung, Uril mengatakan, "Alhamdulillah kami jualan di area Pujasera ini lumayan lakunya. Kalau dulu kami berjualan di luar alun-alun dan sekarang kami lebih aman dan nyaman jualan di sini." Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Hasil penjualan sosis apa ini, Semen? Telur gulung, Pak. Iya, gimana? Gimana? Ya, alhamdulillah ada, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Lumayan lah. Okay. Kalau karena Ramadan ini. Oh, hari-hari biasa? Hari-hari biasa kan masih boleh di luar. Ya, bisa dua kali lipat. Oh, gitu. Kan karena ini kan tidak boleh di luar sekarang. Kan? Semua di dalam, ya? Di dalam. Kalau di luar kan, kalau ada apa-apa kan tanggung sendiri. Oh, kalau di sini lebih nyaman ya? Lebih nyaman ya? Cari aman ya, Pak. Oke, okay, dengan siapa? Masih? Uril. Oke, terima kasih Mas Uril. Gimana aja penjualan es durian ini selama Ramadan ini? Ya, masih dalam anggota, ya alhamdulillah. Udah. Gitu ya? Ya. Daripada hari-hari biasa? Ya, daripada hari biasa. Sekarang ini lebih baik ya? Lebih baik. Oh gitu. Ya. Selain es durian apa? Ya, ada durian juga. Oh, jual durian juga ya? Durian juga. Oh, oke, okay. Mantap. Dengan siapa? Dengan Cak Su. Cak Su, oke, Cak Su. Terima kasih.